Tapi ya gue, kalau emang dia melihat, pasti dia akan bilang makasih. Tapi kalau mungkin tidak terlihat, karena kan yang notice dia juga banyak, ya kita maklumkan saja. Yang penting kan tujuan guanya untuk pengen apa ya, sekedar berkontribusi untuk teman sendiri yang membantu. Ya karena itu kan karya, ya kan. Terus gue juga kenal orangnya, gue juga tidak ada masalah sama orangnya. Gue ikut bantu promosiin, tujuan gue hanya pengen membantu untuk promosikan. Itu aja sih. Suka dengan lagunya, iya. Suka dengan karyanya, iya. Ya kalau nggak bagus nggak mungkin saya posting lah. Kalau nggak bagus nggak mungkin saya posting. Wah, gue belum lihat malah. Emang responnya gimana harusnya? Enggak, maksudnya ada respon enggak, thanks atau apa gitu. Enggak tahu gue, belum buka nih seharian ini, gue belum buka lagi. Tapi ya gue, kalau emang dia melihat, pasti dia akan bilang makasih. Tapi kalau mungkin tidak terlihat, karena kan yang notice dia juga banyak, ya kita maklumkan saja. Yang penting kan tujuan guanya untuk pengen apa ya, sekedar berkontribusi untuk teman sendiri yang membantu gitu. Siapa tahu gue juga next akan dibantu, kan? Enggak pernah tahu. Kita baik aja sama orang dulu, mau orang itu nggak baik, mau orang itu ngerespon apa enggak, mau usah dipikirin. Yang penting kita baik aja dulu sama orang. Ya boleh-boleh aja, tapi kayaknya nggak mungkin deh, kan Bilar kan bagus suaranya, gue kan jelek. Gitu. Masa gini suaranya. Artinya kalau lu mau open ya? Ya gue open, gue sama siapapun open. Open sama siapapun. Dan gue tidak pernah menganggap siapapun itu adalah musuh gue, walaupun kalian pernah menghujat gue. Lah, itu aja ya. Nanti saksikan aja sebelum tanggal 21 Oktober gua akan rilis lagu Anjalati.